Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akan kasih tau kalian lagi ya cara ngedapetin free item di Roblox. Untuk kali ini kita akan ngedapetin beberapa free item. Lebih ke mau ngasih info teman-teman supaya nanti kalian bisa siap-siap untuk ngedapetin item ini. Jadi udah sebelum ke videonya, seperti biasa buat kalian mau beli Robux, jangan lupa kalian beli di Instagram Fanbit Store ya, karena di sana kalian bisa beli Robux dengan harga yang sangat-sangat murah. Dan gak cuma Robux, kalian bisa beli game pass dari game apapun. Jadi udah, gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya guys. Let's go. Oke teman-teman, untuk free itemnya itu bisa kita dapetin di game Netflix Next World guys. Jadi game ini tuh sudah ada update yang mana kita bisa ngedapetin beberapa free item nanti di game ini. Nah kenapa aku bilang nanti, karena kalau kalian cek ke bagian bawah sini yang GW24, kalian klik aja ini. Nah di sini tuh akan ada beberapa item yang dirilis dari hari pertama sampai hari keempat. Tapi untuk hari yang pertama ini tuh sudah sold out guys, karena ini tuh dirilis kalau nggak salah tuh tadi malam ya, udah sekitar beberapa jam yang lalu. Jadi kalian bisa siap-siap untuk mendapetin item yang ini teman-teman. Ada topi Luffy dan ada rambutnya juga. Lalu ada payung Wednesday teman-teman. Lalu ada boneka atau patung dari film Squid Game. Ya jadi untuk cara dapetin item-item ini nanti, kalian itu harus ngalahin Spoiler King dan unlock UGC setiap hari ya, karena defeat the Spoiler King and unlock new UGC everyday. Jadi ini tuh kayak ngumpulin XP gitu teman-teman. Jadi setiap kalian ngalahin si Spoiler King, kalian akan ngedapetin XP. Nanti ketika XP-nya sudah cukup ya, kalian tinggal ngeklaim aja item-itemnya. Ya jadi di sini kalian bisa siap-siap aja nih, karena di sini tuh ada countdown-nya. Jadi kalian nggak akan bingung ya. Jadi kalian nanti tinggal lihat aja countdown-nya itu berapa jam lagi dan tinggal kalian tungguin. Ketika itemnya sudah rilis, langsung deh kalian dapetin itemnya. Nah di sini kita coba ke Spoiler King dulu guys. Pertama-tama ya kalian harus keluar dulu dari kapal kalian atau pesawat kalian. Nah di sini kalian bisa ke sebelah sini aja teman-teman. Jadi ada portalnya. Jadi kalian langsung masuk aja ke sini. Nah lalu kalian langsung masuk aja ke sini guys. Nah kalian akan langsung ke teleport ke tempat ini. Nah kalian harus tunggu dulu selama 3 menit atau nanti kalian lihat aja ini berapa menit. Nah oke, ini sudah mulai teman-teman. Jadi kalian harus, oh ini ketapel-ketapel kayak di game waktu itu teman-teman. Ini kita benar-benar harus ngalahin si ini ya, monsternya ya, si Spoiler King. Oke di sini kita harus cari tempat spot untuk nembak. Tempat spotnya itu kayak gini guys, yang ada ketapelnya gitu ya. Jadi kalian harus cari tempat spot buat nembak si Spoiler King-nya ini. Nah kalau ini bergetar, kalian harus pindah teman-teman, karena dia bakalan jatuh guys. Dan kita harus cari tempat spot tembak yang baru lagi, oh di sebelah sana. Oke, ini dia. Tepuk nemu spot tembak lagi. Ini darah bosnya sedikit lagi, teman-teman. Jadi kita harus tembak-tembakin terus, guys. Nah, itu dia. Jadi setelah kalian selesai kalahin Spoiler King-nya, kalian akan dapat XP, teman-teman. Yang mana XP itu nanti bakalan ngisi ini, guys. Nah, bisa kalian lihat nih. Ini kan keisi, guys. Jadi kalian harus terus-terusan main itu sampai XP-nya itu penuh ke hari keempat. Jadi kalau kalian mau ngedapetin itemnya cuman seperti itu aja guys. Nah ya jadi ini seperti itu aja teman-teman. Kalian cuman harus lawan bosnya itu berulang-ulang kali sampai XP-nya ini penuh dan kalian bisa nge-claim itemnya nanti. By the way, nanti ketika bosnya udah mau dimulai ada pop up atau notifikasi di bawah sini join. Jadi kalian tinggal join aja teman-teman. Oke, untuk bosnya itu akan nge-spawn setiap 5 menit sekali teman-teman. Jadi setelah kalian selesai ngelawan nih, dia bakalan nge-spawn lagi 5 menit guys. Nah sekali lagi untuk item-itemnya ini ya, yang bisa kalian dapetin ada 4. Tapi yang satu ini tuh udah habis yang apa. Jadi sisa 3 ini aja teman-teman. Jadi udah sampai situ aja video aku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton. Dan ya sampai ketemu di next video. Bye bye.